Oke, di sini gue bakal nge-review Honda CBR All-New 2021 K45R. Ya mungkin looknya udah rada berbeda ya, cuma modifikasi-modifikasi udah rada menuju-menuju berat. Cuma gue nggak full modifikasi, tipis-tipis lah kali ya, roku. Gue bakal ngejelasin. Pertama tuh ini motor harian gimana. Nah terus apa aja yang udah gue pasang, yang pasangan-pasangan tipis-tipis tapi ngegantengin motor. Harganya, kita mulai dari depan. Gue di depan tuh udah ngeganti visor, masang winglet. Gue juga udah nambah alis, devil, sen gue ganti RGB, visor. Visor, gue pake visor jenong, harga itu sekitaran 100 ribuan lah visor nih. Nah, gue winglet. Winglet gue di harga cepe 50-an, winglet karbon. Buat yang CBR K45R. Ya rata-rata segitulah. Di all shop juga banyak yang rada-rada tipis-tipis beda harganya. Sesuai dari daerah mungkin ya guys ya, dari beda toko ya mungkin beda harga. Dari gua pemasangan sen RGB, alis, devil, RGB. Gua masang RGB, cuman ya RGB-nya mati. Ini sen mati. Nanti mungkin bakal ada video selanjutnya nih tentang sen RGB, gue mau gue betulin nanti. Nah, kalau lu penasaran kepoin aja. Udah visor tadi harga udah gue jelasin, winglet udah gue jelasin. Gue masang alis devil, emang sederhana mungkin ya masangnya, cuman ngepergagah aja makin serem lu kan, makin serem. Gua masang devil ini, ya gua ketemu lah, dapat channel dari sosmed. Gua masang alis satu set nih, satu set itu kisaran gua tawar-tawar dapat 600 ribu. Merek semua Bullseye semua, alhamdulillah. Selama gua make alis itu nggak ada bener-bener kerusakan ke ecu. Nggak ada, aman-aman aja guys. Cuman ya mungkin gue gara-gara nyucinya jorok, alis RGB gue kena mati. Oke, gue udah ngeganti hand grip. Hand grip gue make model RCB. Make model RCB gue kena hand grip itu kisaran gocap. Hand grip gocap sama bentolan nih. Gua make yang merek fastback ya. Itu di all shop ada yang lu 25.000, ada yang 35.000. Variasi sih. And then gua udah masang probot. Di divisor gua ganti baut-bautnya make probot, dia paling kena 15.000. 35 kalau enggak 40-an lah. Nanti semua barang-barang gua kasih linknya di deskripsi. Dari baju juga jelas, gue udah pakai decal. Decal gue kena itu, ini custom. Decal custom, ada nanti konten decalnya. Lo kepoin aja kalau lo mau tahu mah. Ini gue kena konten decal tuh. Ya, lo kalau decal langsung kepoin di ini aja, di video selanjutnya. Frame cylinder gue kena 110.000. 110.000 itu nggak jasa pasang ya, lu bisa nyari kok di all shop juga banyak. Frame cylinder sama underbone gue make Nui Racing. Gue dapet harga itu kisaran 350-an
350-an lah lebih, hampir ke 400. Itu enggak sama jasa pasang juga ya, guys. Dari kaki-kaki gue cuma baru nge-replant pelek. Nge-replant pelek gue itu disaranin sama abang-abang gue, lu milih, lu beli bahan-bahan sendiri aja, preo. Lu milih bahan-bahan sendiri, lu datang ke baru ke tukang reprint, lu bayar jasanya doang. Gua milih bahan-bahannya itu NPU semua. Mulai dari catnya, thinernya, gua bahan-bahan itu habis kisaran 200.000, 250-an lah. 200.000 lebih, 250-an. Jasanya itu gua pengen ke red dark, cuma enggak dapat banget. Jadi kayak merah hati lah. Gua jasa cepek 50. Jadi hampir ke 400 lah. Kisaran kita bulatin 400 aja. Oke, balik ke frame sebelahnya. Gua di sini juga udah ganti. Udah enggak make knalpot standar. Gua make knalpot modelan dari Triton Egg House. Modelan dari Triton Egg House ya, sama gua header blue-nya juga dari Triton Egg House. Gua mah sepaket lah. Itu udah orinya itu gua kena 1,3. Itu belum sama jasa pasang. Lu bisa, kalau lu banyak sih knalpot-knalpot, cuma gua pengennya itu dari Triton Egg House ya, ngebasnya. Nah, jadi juga banyak juga tuh yang nyera gua udah ganti knalpot. Nah, kayak 2 silinder, kayak 2 silinder padahal ya gua adeknya yang cepet 50. Oke, guys, segitu aja yang gua review tentang modifikasi-modifikasi ringan yang buat ngegantengin motor lu. Sekian dari gua. Gua mohon bantuannya sama broku-broku, kalian-kalian semua, guys, buat terus support gua biar channel ini makin berkembang. Kalau lu ada yang penasaran, apa ada yang lu kurang jelas, gua kurang, lu bisa isi kolom komentar. Nanti insya Allah bakal gua jawab satu persatu. Bakal gua jelasin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.